serius karena mungkin saya mengetahui kalau ini adalah suatu passion saya. Dan untuk membuka lapangan kerja, merekrut pengrajin dan staf-staf yang lain. Dan alhamdulillah saya memperkenalkan barang-barang saya di event-event minimal di Jakarta, karena Jakarta adalah salah satu pintu dunia. Dari seluruh kedutaan sedunia ada di Jakarta, hanya itu yang saya inginkan. Mengapa saya memakai nama Lombok and the People? Yaitu saya ingin sekali memperkenalkan daerah kita yang tercinta ini ke minimal di Jakarta, ya minimal ke mancanegara. Saya mengikuti mitra binaan BI itu awal dari tahun 2018, itu saya sebagai narasumber pada pertemuan MPP BI Pusat di NTB. Kami atas nama perajin di NTB memohon semoga di masa pandemi ini bisa dilalui dengan segera dan segera normal kembali pulih untuk perekonomian dan untuk semuanya. Utama kita sehat, bisa kita melakukan transaksi seperti sedia kala. Yang itu yang saya ingin, yang kami inginkan dari perajin yang pada masa pandemi ini sangat sulit mungkin sedunia ya mengalami, apalagi usaha seperti saya ini adalah usaha yang tidak urgent pada masa pandemi ini. Jadi saya mohon kepada BI untuk tetap merangkul semua UMKM yang berada di seluruh Indonesia.